Jemarimu yang menenungku serupa gambaranmu. Sebelumku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Ku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Raja. Saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Program Inspirasi Maranatha merupakan program yang lahir dari hasil pengkajian, penelitian, riset dari para dosen Universitas Kristen Maranatha. Dan kami percaya bahwa program ini memberikan manfaat kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat karena mengulas topik atau materi-materi yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Izinkan saya mengawali dengan doa. Mari kita berdoa dan saya memimpin dalam iman Kristen. Bapa yang mengasihi kami, kami datang dengan ucapan syukur bahwa Tuhan mengizinkan kami kembali mengulas satu topik di dalam program Inspirasi Maranatha. Kami mau belajar tentang satu nilai yang sangat berharga, bahkan menentukan di dalam kehidupan studi, baik sekolah tapi khususnya di perguruan tinggi. Karena itu berkati Bapak, supaya setiap percakapan ini menginspirasi dan memberikan wawasan yang mendalam, yang mempengaruhi bagaimana kami berperilaku, bukan hanya di dalam perguruan tinggi, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kami serahkan percakapan kami, Inspirasi Maranatha ini, di dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pada kesempatan Inspirasi Maranatha kali ini akan dipandu oleh seorang pakar, seorang dosen akuntansi. Beliau adalah Dr. Setin, dan dia mengulas satu topik ethical environment in university and plagiarism, evident from Indonesia, iklim etis di universitas dan plagiarisme, bukti-bukti dari Indonesia. Nah, untuk supaya kita bisa mengenal lebih dekat, silakan Ibu Setin memperkenalkan diri.
Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Seti, saat ini menjadi dosen tetap di Fakultas Bisnis di Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. Saya di Maranatha itu sudah sebagai dosen tetap sudah hampir 20 tahun ya, dari 2002. Nah, sekarang 20 tahun. Nah, sebelumnya saya juga adalah alumni dari Universitas Kristen Maranatha. Iya. Bu Setin juga saat ini menjabat sebagai wakil rektor ya Bu ya? Betul, saat ini juga dipercaya ya untuk di bidang akademik dan penelitian, wakil rektor bidang akademik dan penelitian. Terima kasih Bu Setin atas perkenalannya dan kehadirannya. Dan izinkan kita langsung masuk ke dalam topik ini ya Bapak Ibu. Bu Setin, kita melihat satu tulisan dalam jurnal yang dikuat Iklim Etis di Universitas dan Plagiarisme ya, dan itu salah satu bukti dari penelitian di Indonesia. Nah, Ibu bisa dijelaskan apa yang menjadi latar belakang dan tujuan dari penelitian ini ya? Topik ini menantang kita ya, seperti mencelikkan mata kita bahwa betapa penting masalah-masalah yang berkaitan dengan plagiarisme. Silakan. Ya, jadi sebetulnya ini diawali dengan karena saya dari program studi background akuntansi, ya. Jadi kita tahu bahwa dunia akuntansi itu banyak sekali problem yang terkait dengan etis, ya. Jadi kita tahu banyak skandal-skandal akuntansi yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nanti kita sebentar-sebentar mengenal ada skandal dari perusahaan ini, skandal akuntansi dari perusahaan itu, gitu ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan pasti tidak bisa memungkiri bahwa orang-orang itu akan menyalahkan profesi, akan menyalahkan akuntan, gitu ya. Jadi setelah banyak skandal-skandal itu menyalahkan akuntan. Nanti kemudian umumnya orang akan menarik lagi ke perguruan tinggi, karena para akuntan itu kan dihasilkan dari perguruan tinggi, dihasilkan dari perguruan tinggi, dan dianggap bahwa mereka itu mendapatkan perjalanan, mendapatkan sikap-sikap etis, perjalanan etis itu dimulai di perguruan tinggi. Ya memang nggak ditarik lebih jauh ya, tapi mungkin kita bisa berbahas sampai ke keluarga dan lain-lain, tapi sampai ke perguruan tinggi. Jadi kalau kita menyimak atau kita membaca dari hasil-hasil penelitian banyak orang gitu ya, juga mereka itu kemudian kita tahu bahwa oh ternyata dikaitkan dengan, ada kaitannya dengan lingkungan etis di mana si seseorang tersebut berada. Lingkungan etis itulah yang kemudian bisa mempengaruhi perilaku seseorang untuk berperilaku etis atau tidak. Nah, jadi kalau karena saya di bidang akuntansi banyak saya menggali informasi itu profesi yang banyak diteliti itu profesi-profesi bidang misalnya akuntan perpajakan, akuntan publik gitu ya, terkait pelanggaran-pelanggaran etis yang terjadi, skandal-skandal yang terjadi. Lalu kemudian orang suka tarik ke perguruan tinggi. Nah, saya jadi berpikir kalau begitu akuntan di perguruan tinggi ini ada akuntan loh, ada itu akuntan pendidik, ada akuntan pendidik. Nah, kalau kemudian pada saat terjadi skandal itu akuntan pendidik yang dipersalahkan gitu ya, yang dipersalahkan, sebaiknya kita lebih cepat tahu lebih baik gitu ya. Bagaimana sih sebetulnya apa sih yang bisa mempengaruhi gitu ya, si akuntan pendidik itu terkait dengan perilaku etis gitu ya. Bagaimana akuntan pendidik itu dipengaruhi oleh hal apa gitu ya terkait dengan perilaku etis. Nah, maka di sini saya menarik lebih jauh ya, melihat
bagaimana si persepsi akuntan pendiri itu terhadap lingkungan etis di perguruan tinggi. Jadi kalau setelah terjun ke masyarakat kan ada pelanggaran di dalam penyusunan laporan keuangan, yang memanipulasi keuangan dan lain-lain. Nah kita lihat kalau di perguruan tinggi itu kira-kira pelanggaran etis yang dekat dengan akuntan pendidik itu apa, gitu ya? Yang paling dekat itu adalah yang terkait dengan plagiarisme. Sebetulnya sih bukan hanya akuntan pendidik ya, semua dosen nih ceritanya ya sangat erat dengan pelanggaran etis yang terkait dengan plagiarisme. Tapi di sini saya ingin menyempitkan dulu, fokus dulu pada akuntan pendidik, yeah. Karena kalau akuntan-akuntan yang lain sudah banyak penelitian tentang itu, gitu ya. Jadi kita ingin menyoroti akuntan pendidik yang kemudian yang sering dipersalahkan pada saat terjadi banyak skandal di luar. Jadi fokus dulu ke akuntan pendidik. Jadi ingin lihat persepsi akuntan pendidik di Indonesia, ya. Itu sampel dari universitas negeri, universitas swasta. Bagaimana sih mereka mempersepsikan atau menilai lingkungan etis tempat mereka bekerja? Karena itu bisa mempengaruhi perilaku etisnya, seperti itu, Bapak Ibu. Asal mulanya ya, mengapa muncul studi tentang lingkungan etis dan plagiarisme. Terima kasih, Sufi. Nah, kita sudah melihat bahwa banyak pelanggaran-pelanggaran di perusahaan, kampanye ini, dan itu berkaitan dengan akuntansi, dengan akuntan ya, dengan akuntan pendidik yang mengajar, yang memproses seorang mahasiswa lalu dia menjadi seorang akuntan begitu ya. Dan kita ingin memperdalam lagi, kira-kira tadi Ibu menyebutnya berkaitan dengan akuntan pajak dan akuntan pabrik ya. Nah, mungkin tadi beberapa istilah ini, ya kalau pajak biasanya masyarakat sudah agak ngeh gitu ya, tapi mungkin pabrik itu yang bagaimana pabrik, tapi tidak apa-apa dijelaskan sedikit tentang akuntan pajak dan akuntan pabrik, bedanya ada di mana? Oh, oke. Ya, memang akuntan itu ada, jadi kalau seorang lulusan sarjana akuntansi itu mereka bisa berkarir di berbagai sektor ya. Apakah sebagai akuntan publik, akuntan publik itu adalah akuntan yang memang bekerja di luar perusahaan, yang mereka memberikan jasa untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Nah, jadi mengaudit itu harus memberikan laporan hak pendapat mereka terhadap laporan keuangan. Nah, jadi di situ itu sangat sangat bersinggungan dengan perilaku etis. Ya. Jadi pada saat mereka mengaudit laporan keuangan ya dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Nah, itu di situ seringkali banyak tergelincir gitu ya di dalam pelanggaran etis. Ada lagi akuntan pajak ya. Akuntan pajak juga berarti yang fokus pada terkait dengan membantu atau memberikan jasa bagaimana perhitungan perpajakan, pelaporan perpajakan, di situ juga sangat bersinggungan dengan etis. Kemudian ada lagi akuntan yang bekerja di dalam perusahaan, sebetulnya bukan hanya akuntan pajak, akuntan publik. Akuntan yang bekerja di dalam perusahaan itu sering disebut akuntan manajemen. Nah itu lebih juga ringkas, riskan banget dengan pelanggaran etis ya, karena mereka yang menyusun laporan keuangan, mereka pelanggaran etisnya bisa saja menggelembungkan laba atau melaporkan pendapatan beban yang tidak sesungguhnya, pendapatan dilaporkan ketinggian atau biaya dilaporkan ketinggian atau kerendahan, itu perilaku etisnya sangat riskan gitu ya, untuk terjadi pelanggaran-pelanggaran itu seperti itu Pak kira-kira. Jadi memang sangat profesi akuntansi baik terjun di bidang manapun itu sangat riskan dengan pelanggaran etis ya. Termasuk akuntan pendidik yang kita hari ini akan bahas dikaitkan dengan plagiarisme. Ya, baik. Terima kasih. Hanya mungkin masyarakat itu kadang-kadang bagaimana mereka juga tidak sepenuhnya salah, karena kadang-kadang mereka melakukan itu ada unsur pressure ya, ada tekanan ya, atau mungkin satu kondisi di mana mereka tidak bisa melawan. Apakah memang benar seperti itu? Ya betul sekali ya. Jadi kalau kita dari hasil kajian-kajiannya, hasil kajian itu kita lihat bahwa
yang sangat mempengaruhi perilaku etis seseorang itu, ya, kita berperilaku etis atau tidak, jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran etis atau tidak, itu ternyata sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, di dalam studi ini, saya juga ingin tahu, gitu ya, mengukur bagaimana persepsi si akuntan ini terhadap lingkungan etis tempat dia bekerja. Dan ini berarti lingkungan etis di perguruan tinggi, karena itu mempengaruhi, akan mempengaruhi perilakunya. Jadi nanti kita yang akan dibuktikan, dicoba untuk dibuktikan di dalam penelitian ini. Baik. Nah, pertanyaan terakhir untuk sesi yang pertamanya adalah tadi berbicara tentang plagiarisme. Tidak semua anggota masyarakat itu mengenal istilah plagiarisme, ya. Atau mungkin juga kenal tapi tidak terlalu memahami secara lebih esensial. Bisa dijelaskan lebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan plagiarisme? Ya, jadi plagiarisme itu salah satu bentuk kejahatan akademis, ya. Jadi bahasanya juga serem, ya. Jadi kejahatan bidang akademis. Nah, bentuk-bentuknya seperti apa? Sebetulnya banyak, ya. Ini saya ada beberapa contoh. Misalnya penelitian palsu, ya. Datanya itu bukan data yang benar-benar data yang dia data yang diperoleh, data dari fakta, bukan. Misalnya data ngarang-ngarang gitu, ya. Itu kita bisa kategorikan sebagai penelitian palsu, bisa masuk ke plagiarisme. Atau kita misalnya itu bukan statement kita gitu, ya, tapi kita ngaku-ngaku bahwa itu tuh punya kita gitu, ya, padahal itu statementnya Pak Yohanes, hasil penelitiannya Pak Yohanes yang saya kutip, tapi saya tidak mencantumkan sumber aslinya. Nah, itu juga masuk kategori plagiarisme. Atau misalnya saya ini sebagai reviewer gitu, ya, diminta untuk mereview tulisan orang gitu sebelum dipublish. Malah saya pakai tulisan itu untuk kepentingan saya sendiri gitu. Nah, itu juga kejahatan akademis yang bisa dimasukkan sebagai plagiarisme. Menjiplak, ya, kemudian termasuk kalau kita sengaja menerbitkan tulisan kita untuk mudahnya untuk naik pangkat, untuk dapat insentif. Terus kita dengan gampangnya aja udah lah, yang penting gampang terbit, diterbitkan di jurnal-jurnal yang abal-abal gitu, ya. Itu juga termasuk di dalam, ya, jadi luas banget gitu. Dan itu memang sangat menjadi tantangan bagi semua dosennya, menjadi tantangan bagi semua dosen. Nah, itu dikategorikan, misalnya dikategorikan apalagi yang disini. Kalau saya menangkap bahwa inti dari plagiarisme itu adalah sebenarnya berkaitan dengan kejujuran, ya. Betul. Dan berkaitan pula dengan integritas seseorang, gitu, ya. Nah, jadi ini poin penting bahwa dalam hidup ini bukan hanya di perguruan tinggi, tetapi juga dalam hidup sehari-hari sebenarnya juga kita dituntut untuk jujur, ya, untuk berintegritas. Dan biasanya integritas itu akan teruji saat orang tidak melihat kita, disitulah kita melakukan sesuatu, ya. Kalau kita tetap dalam tadi, ya, orang tetap melakukan yang baik, yang benar, yang jujur, integritas. Tapi kalau kita tidak dilihat orang, lalu mencoba, ya, mencari tadi, ya, cara-cara yang sekedar kita dapat naik pangkat, ya, pemikiran orang lain kita klaim, ya. Atau kemudian kita sengaja tidak menyebutkan sumbernya. Bahkan saya pernah mendengar namanya auto plagiat, ya. Nah, itu mungkin bisa dibantu, ya. Auto plagiat itu yang bagaimana itu? Betul. Jadi plagiarisme itu jangankan kita ambil punya orang, atau kita tidak mengakui hasil orangnya, bahkan punya kita sendiri itu auto plagiarisme. Itu maksudnya sesuatu yang sudah pernah kita teliti, lalu kita publikasikan, ya, kemudian kita publikasikan di tempat A demi untukku, demi untuk naik pangkat, demi untuk apa, kita publikasikan lagi ke tempat yang lain, dipublikasikan lagi ke tempat lain, ada itu juga yang dipublikasikan, itu auto plagiarisme. Jadi plagiarisme terhadap hasil kita sendiri, ya. Atau
sebagian besar yang sudah pernah tulisan di satu tempat sudah dipublis, sebagian besar kita ambil lagi, walaupun punya kita ya, walaupun punya kita, kita publis lagi ke tempat lain. Nah, jadi kan sana sini dapat kum gitu ya, sana sini dapat insentif misalkan, sana sini pengen dapat pengakuan, itu disebut autoplagiarisme. Nah, jadi bagaimana gitu maksudnya itu? Kita harus katakan gitu ya bahwa sebagian dari tulisan ini sudah dipresentasikan di konferensi mana gitu. Atau di jurnal mana? Ya betul. Di buku mana? Ya betul. Jadi itu mesti kita state juga supaya reviewer, pembaca itu bisa mendapatkan informasi yang apa ya objektif ya, yang baik untuk menilai. Jadi kita tidak ada bermaksud untuk nutup-nutupin gitu. Nah, itu. Itulah integritas dan berkaitan dengan kejujuran diri kita. Dan kita akan mengulas dalam sesi berikutnya setelah yang satu ini. Kita berjumpa kembali dalam sesi yang kedua. Tadi Bu Setin menyampaikan bahwa ada kaitan yang sangat kuat antara akuntan pendidik ya dan plagiarisme. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan secara umum, tetapi mungkin dalam kesempatan ini bisa lebih memperjelas sehingga kalau anggota masyarakat atau aktivitas akademika yang studi akuntansi mereka menyadari ada konsekuensi-konsekuensi etis yang harus mereka pikirkan dan mereka harus lakukan di dalam proses mereka. Kira-kira bagaimana? Silakan. Ya, jadi akuntan pendidik ya, akuntan pendidik ini kan nanti yang merupakan ujung tombak dihasilkannya lulusan-lulusan akuntansi yang akan berkiprah, akan nanti menjadi akuntan manajemen, akan nanti menjadi akuntan pajak, akuntan publik. Ya kan, jadi akuntan pendidik inilah yang ujung tombak yang nanti akan melahirkan itu. Jadi maka akuntan pendidik ini kita sebaiknya kita juga mencari tahu gitu ya apa yang sebetulnya juga bisa intinya kan mereka harus menjadi contoh ya, menjadi teladan. Nah, jadi kita memang belum bisa tidak bisa menjudge gitu ya bahwa apakah akuntan pendidik ini yang menjadi sumbernya sumber yang erok terjadinya banyak skandal kan kita nggak tahu ya, tapi kita berupaya untuk memahami sebetulnya apa sih yang bisa mempengaruhi perilaku etis. Nah, jadi kita coba ini di dalam studi ini melihat ya bagaimana perilaku etis akuntan pendidik itu sendiri gitu. Sebelum dia melahirkan lulusan-lulusan itu, kita ingin lihat perilaku etis dari akuntan pendidik, tapi dikaitkan dulu dengan pekerjaannya. Yang kerap dikaitkan dengan pekerjaannya itu terkait menghasilkan karya ilmiah, yaitu yang pelanggaran yang sering terjadi itu adalah plagiarisme. Jadi dari lingkup kecil itu dulu yang kita lihat. Nah, apa yang bisa mempengaruhi itu? Nah, hasil-hasil studi sebelumnya itu menyoroti ya akuntan-akuntan yang lain itu menyorotinya dari perspektif lingkungan X. Nah, itu Pak, jadi dari situ kita mulai ya terangkan. Nah, di dalam kaitan akuntan publik, pendidik tadi Ibu kaitkan dengan iklim etis ya. Betul. Dan juga kaitannya dengan ethical behavior, jadi perilaku etisnya bahkan juga berpengaruh kepada ethical decision making behavior, jadi perilaku etis dalam mengambil keputusan. Ini ada beberapa istilah yang saling terkait ya, antara
iklim etis, lalu perilaku etis, dan perilaku etis dalam mengambil keputusan. Nah, apa yang menjadi catatan penting agar seorang akuntan pendidikan, ini biasanya dosen akuntan, sehingga mereka ini menyadari beberapa hal yang berkaitan, memang disebutkan ada iklim etis, tapi juga ada perilaku etis itu. Nah, bagaimana itu dalam konteks ini itu, memberikan penjelasan kepada masyarakat sehingga dan juga sivitas akademika agar mereka memahami, dan juga para dosen akuntan juga yang menonton ini ya. Silakan Ibu. Ya, kalau kita melihat, kita coba mengulas sedikit ya definisi dari lingkungan etis atau iklim etis ya, ethical environment itu sebetulnya budaya yang benar-benar meresap, yang meresap di dalam organisasi. Ya, ada satu budaya yang meresap di dalam organisasi, yang kemudian budaya itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Misalkan rata-rata kan kita punya ICE ya, punya integrity, nilai-nilai itulah yang diharapkan menjadi budaya yang benar-benar meresap di dalam Maranatha, yang diharapkan kemudian itu menjadi guidance bagi perilaku kita semua yang ada di Maranatha ini. Itu ya. Nah, itu lingkungan etis. Nah, yang kita ingin lihat di sini adalah bagaimana persepsi akuntan pendidik ya di sini, bagaimana persepsi akuntan pendidik terhadap lingkungan etis itu, ya, terhadap lingkungan etis itu menurut pandangan si akuntan itu, perguruan tinggi tempat dia bernaung, perguruan tinggi tempat dia bekerja itu budaya etisnya ada nggak? Lingkungan etisnya itu tercipta atau tidak menurut pendapat si, menurut persepsi si akuntan ya, dia akuntan pendidikan bekerja di berbagai universitas ya. Nah, menurut mereka, apakah budaya etis yang ada di perguruan tinggi tempat dia bekerja itu menurut si akuntan ini ada nggak? Gitu. Dia merasa sampai tingkat mana, bagus nggak? Gitu. Ya, nanti kita akan ulas lebih jauh lingkungan etis, misalnya ada nggak sih kode etik di dalam perguruan tinggi, kode etik dosen. Terus kalau ada dosen yang ketahuan berperilaku tidak etis, diberi sanksi nggak? Misalkan. Terus kalau ada dosen yang menunjukkan perilaku yang baik gitu ya, diberi penghargaan nggak? Nah, itu tuh ditanyakan kepada si akuntan, ke si responden ya, akuntan pendidik ditanya, menurut dia perguruan tinggi tempat Anda bekerja, misalnya ditanya perguruan di perguruan tinggi tempat Anda bekerja, apakah memberikan penghargaan terhadap karyawan yang berperilaku baik, berperilaku etis? Atau apakah perguruan tinggi tempat Anda bekerja memberikan sanksi nggak terhadap perilaku-perilaku tidak etis? Nah, itu ditanyakan. Nah, bagaimana pendapat si akuntan ini, pendapat si responden ini? Kita ingin tahu. Kenapa? Karena nanti itu yang kita prediksi, kita duga nanti bisa mempengaruhi perilaku si akuntan ini. Ya, kita menduga ya, ini kan karena riset empiris, jadi kita menduga bahwa ini nanti apakah dia berpersepsi baik atau tidak baik lingkungan etis tempat dia bekerja, nanti kita ukur ke plagiarisme yang dia lakukan. Ya. Jadi ada hal yang menarik di dalam ulasan Bu Setir ya, bahwa akuntan pendidik itu akan melihat apakah di perguruan tinggi ya, atau universitas tempat dia bekerja itu ada kode etik atau nilai-nilai budaya yang kuat gitu ya. Betul. Nah, biasanya punya, ada. Tetapi kalau disebutkan itu budaya, biasanya itu kan ada proses ya. Betul. Dan misalnya akuntan pendidik itu terbiasa dengan budaya A, lalu ketika dia masuk di perguruan tinggi ternyata ada budaya B gitu ya. Nah,
Nah, berarti kan dia harus adaptasi begitu. Nah, di dalam adaptasi ini tentunya tidak mudah begitu. Dan yang kedua adalah apakah perguruan tinggi ini dalam menghayati atau menghidupi budaya yang menjadi apa ya filosofi dasarnya itu, dia melakukan penegakan gitu ya, enforcement ya. Dia penegakan. Jadi kalau yang benar diberikan apa penghargaan, yang salah dia diberi sanksi gitu ya. Nah, saya lihat bahwa problem di Indonesia ya, yang saya jumpai adalah kadang-kadang di sini kelemahan. Jadi hukum itu ada, peraturan itu banyak. Tapi anehnya peraturan itu makin banyak, tapi makin banyak pelanggaran. Ya, jadi orang tidak kemudian menjadi takut. Karena apa? Satu aspek penegakan atau eksekusi terhadap sanksi itu sangat lemah. Biasanya kita adalah budayanya justru yang lemah. Tenggang rasa, ya, tidak enak hati misalnya, sungkan gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini akan berpengaruh gitu ya. Lalu kemudian tidak ada penegakan, ya kemudian orang pertama-tama takut, setelah dia langgar ternyata kok ya nggak apa-apa. Nah, akhirnya menjadi budaya yang sebaliknya, yang kontraproduktif. Nah, lalu ciptalah satu iklim etis yang bahwa mengatakan bahwa nggak apa-apa itu apa, pelanggaran-pelanggaran kecil ya, mulai-mulai kecil gitu. Lalu berakibat menjadi kebiasaan, dan ketika dia bekerja pun juga bikin laporan palsu, dia membuat apa namanya tulisan palsu, tanpa sadar juga dia memberikan teladan kepada mahasiswanya. Nah, seperti itu. Nah, itu izinkan saya untuk menanyakan, ini hasil penelitian Ibu, akuntan pendidik yang bekerja di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi ya, swasta itu yang akreditasinya A. Itu ternyata disebutkan mempersepsikan lingkungan etis secara signifikan lebih kuat daripada akuntan pendidik yang bekerja di PTS atau perguruan tinggi yang dengan akreditasi B. Wow, saya agak terkejut, ini gimana itu Bu ya? Mohon Ibu Seti bisa menjelaskan ini kok sampai ada pengaruhnya antara iklim etis di perguruan tinggi akreditasi A dengan yang B itu bagaimana? Baik-baik. Ya, jadi ini mungkin kita mesti breakdown dulu ya, apa aja sih yang kita ukur di dalam pada saat kita menanyakan tentang persepsi si akuntan terhadap lingkungan etis perguruan tinggi. Apa sih yang ditanyakan kepada mereka, gitu ya? Atau bagaimana kita mengukur tentang lingkungan etis perguruan tinggi? Itu tuh ada tiga aspek ya yang kita kami gunakan, gitu ya, di dalam penelitian itu ada tiga aspek. Yang pertama itu adalah aspek norma sosial ya, norma sosial ini terkait dengan values, terkait dengan mission gitu ya, maksudnya perguruan tinggi tempat Anda bekerja itu punya nggak nilai-nilai etis gitu ya, perguruan tinggi tempat Anda bekerja itu peduli nggak dengan perilaku-perilaku etis. Nah, itu yang norma sosial. Nah, terus aspek yang kedua itu adalah yang terkait praktik sosial. Praktik sosial itu pimpinan di perguruan tinggi Anda itu berperilaku etis atau enggak, itu ditanyakan ya. Jadi pengaruh, bagaimana si atasan itu mempengaruhi, itu sifat atasan itu mempengaruhi. Dan juga bukan atasan saja, rekan kerja Anda itu berperilaku etis atau tidak. Nah, ini yang praktik sosial, praktiknya. Kemudian outcomes itu yang tadi yang terkait dengan di perguruan tinggi itu memberikan penghargaannya, memberikan sanksi atau tidak. Terus ada nggak program-program pelatihan etika di perguruan tinggi tempat Anda bekerja? Punya nggak perguruan tinggi tempat Anda bekerja itu memiliki program-program etika? Jadi misalnya ternyata punya nilai ICE gitu ya, integrity, care, and excellence. Ada nggak program-program pelatihan untuk bisa membantu kita mewujudkan itu misalnya? Nah, itu ditanyakan kepada responden. Dan ini kita bicarakan sesuai hasil ya, hasil penelitian itu adalah ternyata yang memberi rata-rata, kita lihat nilai minimnya, nilai angka rata-ratanya, ternyata responden dari universitas yang terakreditasi A, yang negeri terakreditasi A itu memang
kita memberi poin yang lebih tinggi untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, bahwa perguruan tingginya memiliki program pelatihan etika, bahwa ada sanksi dan punishment yang jelas gitu ya. Mereka memberi nilai lebih tinggi dibandingkan teman-teman responden yang dari universitas yang terakreditasi B atau universitas swasta. Jadi dari hasil itu kita kemudian menyimpulkan ya bahwa ternyata akuntan pendidik yang bekerja di perguruan tinggi negeri akreditasi A itu mereka berpersepsi lingkungan etis yang lebih kuat dibandingkan yang ini. Jadi mereka memberi nilai lebih tinggi dari setiap pertanyaan yang kita tanyakan itu. Ya, seperti itu. Boleh di eksplisitkan lagi ya, kenapa yang akreditasi A itu bisa memberikan nilai tinggi persepsi? Kira-kira kalau itu tahu sebagai seorang akuntan, psikologinya itu apa itu? Kalau dibandingkan B, apa mungkin karena mereka lemah ya memang akhirnya akreditasinya yang tidak bisa naik gitu ya? Apa karena ada faktor yang lain? Jadi mungkin juga untuk kita sampai satu institusi untuk sampai pada terakreditasi A, terakreditasi unggul gitu ya, itu kan pasti udah banyak faktor yang kuat ya di situ ya, termasuk penjaminan mutu ya, itu memang udah pasti udah lebih kuat ya, terus ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang mengatur itu pasti juga sudah lebih kuat. Itu mungkin itu kemudian dirasakan oleh para dosen, dirasakan oleh para dosen dan kemudian ya tercerminlah di dalam pada saat mereka diminta memberikan pendapat atau persepsi. Jadi memang ada banyak hal yang tentu sudah lebih baik ya yang dilakukan oleh universitas khusus dan pengakreditasi unggul ya, karena ada banyak poin yang sudah mereka penuhi sebetulnya. Dan itu kemudian mungkin ya tercermin juga ya, karena tuntutannya udah lebih besar juga ya untuk universitas unggul yang sudah terakreditasi A, yang unggul universitas negeri gitu ya, ini menjadi contoh juga gitu ya. Jadi dalam hal berbagai perangkat dan lain-lain itu kemungkinan besar memang sudah unggul ya. Jadi dan itu akhirnya tercerminlah di dalam jawaban responden. Mungkin sementara kita bisa berpikir begitu ya. Karena ini perlu, harusnya memang saran saya, saran kita sebagai peneliti ini berharap sebenarnya ini tuh ada penelitian lanjutan, yaitu melalui proses interview. Jadi tidak lagi menyebarkan kuesioner, kuesioner kan sudah ya. Tapi untuk tingkat bentuknya, kalau kita mau memahami lebih jauh, itu mestinya sudah melalui penelitian lanjutan, yaitu interview. Lakukan interview. Kenapa yang tadi Pak Pendeta tanyakan gitu ya, kenapa kok bisa universitas negeri, universitas terakreditasi A itu ini ya, kita iya ternyata dipersepsi lebih kuat loh lingkungan etisnya itu. Kita ingin tahu ya sebenarnya di dalam itu apa sih yang mereka lakukan gitu. Nah itu akan lebih bisa menggali lebih jauh kalau kita melakukan interview, wawancara. Jadi ada metode kuantitatif dan juga metode yang kualitatif. Itu yang belum kita lakukan. Ya. Nah, kita sudah makin diperkaya bahwa betapa penting ya menciptakan tim etis ya, dan tadi di dalamnya itu ada visi, ada apa namanya norma ya, lalu juga ada praktiknya ya, ya. Nah, itu berkaitan satu dengan yang lain. Dan itu membentuk persepsi, dan saya yakin bahwa persepsi itu sebenarnya adalah cerminan mental atau pemikiran yang terpendam di dalam hati seseorang ya. Sehingga itu juga akan mempengaruhi di dalam perilaku dia ya. Dan ini disebutkan berkaitan dengan ethical behavior ya, perilaku etisnya seseorang. Nah, saudara, kita akan lanjutkan setelah yang satu. Thank you.
Nah, saudara-saudara, kita akan lanjutkan dan ini adalah sesi yang terakhir. Dan sangat menarik bahwa tadi akuntansi pendidik dipengaruhi juga oleh lingkungan etis, tapi juga dipengaruhi oleh akreditasi dari perguruan tinggi di mana dia bekerja. Nah, izinkan saya di dalam pertanyaan yang terakhir ini menanyakan, ternyata dari hasil penelitian guru setir yang dituangkan di jurnal, ada perbedaan persepsi lingkungan etis dari sisi gender, ya, dari sisi sudut kelamin yang dihadapi pria ataupun juga dari perempuan itu. Ini bagaimana? Jadi saya agak kaget juga ini ada persepsi pria laki-laki dan perempuan dalam kaitannya persepsi lingkungan etisnya itu kira-kira apa yang saya tangkap itu benar atau bagaimana? Ya, memang dari hasil penelitiannya ternyata pria itu berpersepsi kalau lingkungannya itu dia ada respondennya ya, dia berpersepsi bahwa lingkungan etis perguruan tinggi, responden pria dia berpersepsi bahwa lingkungan etis perguruan tingginya itu lebih etis, dia berpersepsi lebih kuat ya, lingkungan etis perguruan tingginya itu lebih tinggi, dia mempersepsikan bahwa baik gitu ya, dibandingkan dengan wanita, hasilnya begitu. Nah, jadi memang ini kalau ditanya lagi mengapanya, kita saat ini mungkin hanya bisa belum ada jawaban pasti ya, mengapanya itu belum ada jawaban pasti. Nah, mungkin ini terkait juga dengan psikologis para pria, banyak pria ya. Mungkin lebih simpel mungkin ya Pak, kalau wanita itu kadang-kadang lebih rumit mikirnya ya, complicated. Ya mungkin juga ya, jadi agak lebih rumit. Jadi ya tapi kita nggak tahu ya. Betul. Ini juga perlu pendalaman lagi. Perlu pendalaman. Tapi ini kita jadi tahu ada sesuatu yang menarik ya. Mengapa gitu kok pria itu bisa lebih kuat ya dalam persepsi ya, di lingkungan etisnya. Iya betul, dibandingkan wanita. Nah, dan kan yang jadi bahaya lagi adalah masalahnya di dalam satu institusi ini kan wanita itu selalu lebih banyak di mana-mana. Ya kan Pak? Wanita lebih banyak di mana-mana. Jadi kalau misalnya memang itu nanti dampaknya adalah perilaku etis, kan kita juga jadi harus waspada ya, maksudnya organisasi kan mesti harus aware juga dengan fakta, dengan bukti itu. Nah itulah kenapa ini penelitian ini memberikan ya, pemahaman awal ya, tapi masih sangat awal, masa sangat dini, perlu menggali lebih orang. Iya. Nah Bu, saya melihat bahwa ini masih merupakan apa ya, hipotesis ya, belum tahu nih kenapa gitu ya. Iya, betul. Tapi dia lebih apa ya, kuat dalam memahami satu persepsi dia terhadap lingkungan etisnya gitu ya. Apakah juga nanti berpengaruh pada segi budaya ya, karena budaya perempuan itu selalu ditempatkan dalam posisi yang seringkali ya, itu lebih kurang gitu kan. Lalu timbullah, ini dugaan saja ya, timbullah satu perasaan atau batin dia itu mengatakan bahwa dia tidak terlalu dominan di situ ya, nanti yang dominan ini adalah yang pria, jadi namanya budaya patriarkal. Ya. Tetapi apa yang saya sampaikan ini, dugaan ini harus diuji kembali kebenarannya sehingga kita nanti dapat memperoleh hasil yang lebih solid ya, lebih akurat. Nah, dengan demikian kita bisa membantu di dalam proses pendidikan khususnya supaya yang pria yang kuat ini lebih kuat lagi ya, jangan sampai yang kalau saya lihat di media sosial dan media massa ya, ketangkap ya banyak pria juga. Iya kan ya, dan kenyataannya banyak pria yang ketangkap kan gitu ya, perempuannya sih ada juga gitu ya, tapi ya mari harus kita kaji lebih mendalam ya. Perluasan sampel. Jadi juga metode kualitatif yang sifatnya ya menanyakan apa itu yang menjadi kecenderungan itu kenapa muncul? Ya, gitu. Ya? Karena kalau lewat kuesioner kita terlalu terbatas ya untuk menggali informasi.
sedikit Bu, kalau dikaitkan tadi dengan gender, kemudian berkaitan dengan masa kerja dan jabatan akademik, kira-kira kalau masa kerjanya makin panjang itu makin lebih baik, atau kalau jabatannya lebih tinggi bagaimana Bu? Apa? Ya. Ini belum terlalu saya tangkap dengan jelas, apakah saya itu bisa menjelaskan? Nah, memang kalau masa kerja itu hampir mirip ya, tapi memang di sini dihasil, kalau yang masa kerja lebih lama, itu bersyukur ternyata hasilnya lebih kuat. Lebih kuat, yang bekerja lebih lama lebih kuat. Dan kalau jabatan akademi itu, yang belum berjabatan itu mempersepsikan lebih kuat. Yang belum. Mungkin karena kalau di sini saya berpikir bahwa mungkin yang belum berjabatan akademi itu, mereka kan belum banyak melakukan penelitian-penelitian ya Pak. Jadi mungkin jadi belum banyak bersinggungan dengan masalah-masalah yang betul. Nah ini memang juga termasuk yang perlu digali lagi ya, betul, dan perlu diteliti juga lebih luas dengan sampel yang lebih banyak gitu, supaya kita bisa tahu apakah bisa digeneralisasi enggak gitu ya hasil penelitiannya. Jadi bersyukurlah bahwa kalau apa namanya jabatan akademik itu makin kuat ya, Bu ya. Nah, itu berarti artinya apa? Ketika kita itu dipercaya di dalam satu jabatan yang tertentu ya, kita harus melihat itu sebagai tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Dan saya teringat akan perkataan Tuhan Yesus ya, bahwa kamu setia dalam perkara-perkara kecil, maka kepadamu akan diberikan tanggung jawab dalam perkara-perkara yang lebih besar. Nah, prinsip ajaran Tuhan Yesus ini adalah sesuatu yang sangat fundamental. Kita tidak perlu mengerjakan hal-hal yang besar baru kemudian mau dibuktikan. Mulai dulu dari yang paling kecil. Nah, mengapa orang bisa naik jabatan akademik itu karena dia setia di dalam perkara-perkara yang kecil, yang sederhana, sehingga dia dipercaya tanggung jawab yang lebih besar. Baik. Nah, ini tadi walaupun tadi masih ada yang hipotesis ya tentang akreditasi A dan B ya, tapi kita ingin memberikan masukan karena ini adalah satu inspirasi, program inspirasi Maranatha, bagaimana supaya dari sudut pandangmu sendiri ya, langkah-langkah apakah yang perlu diambil oleh perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta yang memiliki akreditasi B, agar mereka semakin kuat mewujudkan ethical environment gitu ya, jadi iklim etis ya, sehingga persepsi dan perilaku terhadap plagiarisme itu menjadi prinsip akademik yang semakin kokoh dalam sikap untuk menolak segala bentuk plagiarisme. Kira-kira apa yang dapat? Perguruan tinggi ya, kan? Ya ada beberapa hal sebetulnya ya yang bisa ditindaklanjuti sebetulnya oleh perguruan tinggi terkait hasil penelitian ini ya, walaupun masih sangat dangkal gitu ya. Penegakan atau enforcement itu penting gitu. Jadi kadang-kadang yang namanya manusia ya dipaksa barulah berjalan, tapi mau nggak mau memang harus ada itu gitu, harus ada rambu-rambu yang jelas gitu ya, tapi seimbang gitu. Pada saat kita nggak benar kita ada sanksi, pada saat kita benar kita juga diberi penghargaan gitu ya. Jadi penegakan itu, enforcement itu memang harus ada gitu ya, karena itu mah kontrol juga ya, kontrol gitu. Nah kemudian itu perguruan tinggi juga mesti membantu. Kita sudah punya budaya, setiap perguruan tinggi ada nilai-nilai, ada budaya, tapi bagaimana supaya budaya itu benar-benar diserap benar-benar gitu ya, benar-benar diserap. Nah itu kan nggak bisa hanya slogan-slogan yang kita tempel di mana-mana, yang kita cuma tacakan doang, itu kan nggak bisa ya. Tapi bagaimana itu kita dilatih untuk melakukan itu gitu. Ada nggak program-program pelatihan yang kita benar-benar dilatih untuk supaya bisa mewujudkan nilai-nilai
yang diharapkan menjadi budaya yang benar-benar terserap di organisasi maupun anggota organisasi. Nah, mungkin saya rasa itu ya. Nah, selanjutnya tentu ya ingat, ya itu mesti jadi teladan, jadi contoh, itu udah gak bisa dihindari lah gitu. Karena kan dilihat ya, dilihat orang. Nah, itu mungkin ya beberapa hal yang penting gitu untuk bisa ditindaklanjuti. Kalau saya akan menangkap bahwa untuk menegakkan ini ya, enforcement of law ini supaya menjadi satu iklim etis, itu juga berkaitan dengan kepemimpinan ya, dengan leadership ya. Nah, biasanya kepemimpinan itu berkaitan juga dengan kebijakan-kebijakan yang diambil ya. Maka kebijakan-kebijakan yang diambil itu mencerminkan nilai-nilai etis yang dihayati. Kalau dari sudut teologi itu saya tangkap bahwa leadership, kepemimpinan itu berkaitan dengan spirituality, dengan spiritualitas seseorang. Makanya itu biasanya antara kepemimpinan dan spiritualitas itu seperti yang mata uang ya. Jadi maka belakang itu tidak bisa dilepas ini. Nah, kalau ada spiritualitas lalu ada kepemimpinan, lalu biasanya itu ada kebijakan yang ada resultnya gitu. Nah, result ini kemudian tercermin di dalam satu sistem. Nah, sistem inilah yang nanti memformat ya, membentuk budaya ini. Lalu budaya ini juga lalu dipengaruhi oleh aspek yang lain dari kepemimpinan, misalnya karisma, lalu juga ketegasannya dalam hal ini. Kalau salah ya tidak siapapun dia, tidak memandang orang gitu. Dan ini saya kira hal yang harus dilakukan. Nah, kita tidak boleh menyerah dengan kadang-kadang satu kecenderungan budaya yang mau tengah rasa ya. Tentunya tengah rasa itu baik ya, tapi kalau dengan tengah rasa yang berkaitan dengan ketidakbenaran dengan rasa, dengan ketidakjujuran, nah itu bukan lagi dengan rasa ya. Jadi kita dengan rasa dalam konteks yang positif ya, dengan rasa dalam arti kesopanan, dalam keramah tamahan ya, dalam bentuk kepedulian, nah itu harus kita lakukan. Tapi juga tidak boleh dengan rasa terhadap ketidakjujuran ya, ketidakbenaran. Nah, ini menyalahi prinsip karena Maranatha yang disebutkan di Integrity Excellence itu ada satu kata di depannya, nilai hidup Kristiani. Jadi kita bukan hanya mencantumkan nilai Kristen sebagai slogan, tapi ingin diimplementasikan secara konkret di dalam perilaku setiap sivitas akademika. Nah, pertanyaan yang terakhir. Dalam penelitian Bu Setin secara mendasar itu sudah menegaskan bahwa perguruan tinggi ini sebagai bagian dari iklim etis ya, dalam penulisan, penerbitan karya ilmiah. Nah, memang kita sadar bahwa pertanyaan saya ini agak sedikit menyimpang, tapi biasanya sivitas akademika, baik mahasiswa, dosen, karyawan itu juga lahir dari kehidupan keluarga gitu ya, yang mereka punya persepsi-persepsi personal yang tidak selalu sesuai dengan standar atau iklim etis di mana dia bekerja gitu ya. Nah, tetapi nggak apa-apa lah, kita ingin mencoba sampai kepada akarnya lah gitu ya. Nanti di iklim etisnya dikuat ya, tapi ternyata di dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan personalnya bertolak belakang. Ya. Nanti di sini bagus ya, nama, tapi bisa di satu perguruan tinggi dia bagus ya institusinya, tapi di luar dia tanda petik dia menjadi penjahat ya. Ya. Memang bisa disembunyikan, akhirnya kebongkar, akhirnya kena institusinya. Padahal ini sebenarnya bukan karena institusinya. Ya silakan Ibu memberikan masukan ya, kepada kepada pemirsa. Iya, jadi memang ini bisa dari dua arah ya. Jadi kalau kita ingat kasus Meli Dadi, ingat ya. Dari Dandi itu bak apa ya dulu tuh? Ya. Nah, itu kan jadi ternyata apa yang dilakukan, perilaku yang tidak etis itu akhirnya jadi merugikan organisasi. Jadi bisa juga organisasi yang menyebabkan orang berperilaku tidak etis, tapi bisa juga orang yang berperilaku tidak etis itu jadi merugikan tempat kerjanya.
gitu, jadi bisa saya itu ya. Nah jadi kan kalau tadi dikaitkan dengan dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan rumah, itu tentu kita semua pasti setuju ya, karena ya itu perjalanan hidup kan memang dari rumah gitu. Jadi sudah banyak yang ditanamkan di rumah gitu ya, yang pastilah akan mempengaruhi seseorang gitu, sikap perilaku ya. Nah memang kemudian dia masuk ke sekolah, sekolah juga ada sekian tahun gitu ya, tentu kita berharap diperkuat lagi di sekolah, diperkuat lagi. Masuk perguruan tinggi juga nggak singkat loh, 4 tahun ya. Nah artinya kita juga berharap perguruan tinggi kembali lagi memberikan pengalaman-pengalaman yang baik ya, pengalaman-pengalaman etis yang baik di perguruan tinggi. Jadi kalaupun misalnya di rumah belum begitu kuat, minimal di perguruan tinggi tempat dia belajar dia sekian tahun itu kita bantu gitu ya. Di syukur-syukur memang dari akarnya udah baik gitu, syukur-syukur ya. Tapi kalau misalnya belum, disitulah jadi perguruan tinggi itu lebih harus berperan gitu. Nah itu sih memangnya. Jadi kita semua pasti setuju lah bahwa memang harus dari akar. Tapi bukan berarti, ya kan sekarang anak yang dititipkan di perguruan tinggi itu kan kita nggak bisa, nggak tahu juga ya. Betul, nggak tahu juga. Tapi artinya sudah masuk ke sini, sudah dipercayakan ke sini, ya kita memberi dia pengalaman yang menyenangkan, contoh-contoh yang baik, perilaku-perilaku yang kita tunjukkan baik, mudah-mudahan itu kemudian justru jadi bekal dia pada saat di masyarakat. Ya. Terima kasih. Jadi kita berharap memang dari akarnya baik, tapi kalau kemudian akar tidak baik, tapi perguruan tinggi itu punya iklim etis yang sangat kuat, itu kans atau kesempatan anak ini mengalami perubahan ini besar sekali. Ya. Tapi jangan sampai ini akarnya kurang bagus, lalu di sininya kita mau memperkuat ya, wah, ya, nah, ya, itu yang jadinya kan tambah buruk ya, lagi. Betul, ya. Jadi karena itu perguruan tinggi bukan jangan hanya mengajarkan ilmu, tapi juga di dalam ilmu itu ada karakter, ya, nilai-nilai etis yang sangat menentukan perjalanan hidup seseorang. Ya. Orang bisa lulus dengan IPK sempurna ya 4.0, tapi kemudian perilakunya mengarah kepada pelanggaran, bahkan dia disebut sebagai penjahatnya, itu kan fatal sekali ya, hidupnya hancur. Nah Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, silakan Ibu Seti menyampaikan satu closing. Thank you.